Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cutsipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat beberapa ungkapan dari Ustadz Adi Hidayat tentu saja mengenai Haris Priza dan juga Cutsipa yang terbilang saat ini selalu terlihat baper di setiap adegan mesra dan juga adegan-adegan lainnya di dalam sinetron Tajwid Cinta. Hal inilah hingga membuat Ustadz Adi Hidayat pun ingin membeberkan sedikit dan juga tentunya bagi Haris dan juga Cutsipa agar mereka secepatnya melakukan ta'aruf, katanya ya guys, karena menurut Ustadz Adi Hidayat, Cutsipa dan Haris Priza terlihat sangat cocok ketika memerankan sosok suami istri di dalam sinetron Tajwid Cinta hingga membuat dirinya nampak begitu terenyuh untuk memberikan doanya kepada Haris Priza dan juga Cutsipa agar secepatnya ta'aruf, ungkap sang Ustadz. Nah, tentunya dengan kabar tersebut para fans pun langsung terlihat girang dan juga bahagia. Bahkan tak tanggung-tanggung mereka pun memberikan kata-kata ataupun pujian bagi Cutsipa dan juga Haris Priza. Nah, sobat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.